نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة موعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن. Alhamdulillah saya senang bersekolah di Mahat ini, di Mahat Al-Ansor, karena diajarkan ilmu dan tahfiz Al-Quran. Saya juga berterima kasih jazakallahu khair kepada ustaz dan ustazah yang telah mengajarkan dan telah membimbing saya untuk Mahat ini agar terus meningkatkan tahfiz Al-Qurannya dan lebih menetapkan ahlakul karimahnya dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Akira. Kesan-kesan saya di sekolah ini adalah mendapatkan ilmu yang banyak dan teman-teman yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan. Kesan saya sekolah di sini bagus dan bisa belajar ilmu agama dan menghafal Al-Quran. Saya berterima kasih kepada guru-guru dan ustazah yang sudah mengajarkan saya Al-Quran dan hadis. Dan saya juga belajar tuhfah dan usul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ibrahim. Kesan-kesan saya di sini, saya berterima kasih kepada ustadz dan ustazah yang sudah mengajar saya dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Dan saya juga meminta maaf atas tingkah laku saya yang mungkin ustadz dan ustazah kecewa dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afhan. Saya minta maaf kepada semua guru-guru Jalan Sor kalau banyak salah di sini. Saya senang di sini karena banyak teman dan belajarnya banyak. Assalamualaikum. Semoga Jalan Sor sukses. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nahwa Kunova Zahrin dari Sekolah Mahat Al-Ansor. Saya ingin menyampaikan kesan-kesan saya selama di Al-Ansor ini. Selama sekolah di Al-Ansor, saya mendapatkan ilmu agama dan juga guru-guru di sini itu kekeluargaan. Saya mempunyai teman yang seru dan juga asik. Walaupun kadang ada duka dan kesedihannya, tapi semua itu tertutupi oleh kesenangan dan kebahagiaan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Saya senang sekolah di sini karena teman saya baik sama saya. Dan saya juga berterima kasih kepada guru-guru saya, karena dia saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafira Tahir. Saya senang bisa sekolah di Al Ansor karena guru-gurunya yang baik dan teman saya pun juga baik. Saya berterima kasih kepada guru-guru Al Ansor sudah mengajari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akila Syamina Nafisa. Kesan saya selama di sini, alhamdulillah saya mendapatkan ilmu yang sangat banyak dan bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Alhamdulillah saya juga mendapatkan teman yang sangat baik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisuma Zaya Humaira. Kesan saya selama sekolah di sini, alhamdulillah membuat saya mendapatkan ilmu yang sangat baik bagi dunia dan akhirat. Terima kasih pada guru-guru yang telah mengajarkan ilmu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Mukbita. Saya senang bisa sekolah di Al Ansor karena mempunyai teman-teman dan adik kelas yang baik dan sopan. Dan saya juga berterima kasih kepada guru-guru yang sudah mengajarkan saya akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adwa Safana Zahida. Kesan-kesan saya selama di Al Ansor, alhamdulillah mendapatkan teman yang banyak dan baik. Terima kasih buat guru-guru yang sudah mengajarkan ilmu untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bilqis. Saya sekolah di sini. Terima kasih guru-guru yang sudah membimbing saya. Saya senang sekali bisa bertemu teman-teman baik di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila. Saya sangat senang sekolah di sini dan bisa mempelajari Al-Quran dan ilmu. Terima kasih guruku yang telah mengajari aku adab dan akhlak. Sekian ku ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Salama. Saya memberi kesan-kesan kepada teman-teman saya dan guru-guru saya. Saya berterima kasih kepada teman-teman saya yang sudah membantu saya. Dan teman-teman saya di sini baik-baik saja. Dan saya juga berterima kasih kepada guru-guru Al Ansor yang sudah mengajari saya dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan terima kasih ilmunya yang sudah disampaikan. Semoga kita bisa ketemu lagi, amin. Dan ini saja kesan-kesan dari Anissa Salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya khaliqal akwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kelas 6. Ternyata kita sudah berada di akhir penghujung ya, masa belajar kalian di Al Ansor. Nasihat Ustaz, walaupun kalian selesai lulus dari Al Ansor, tapi belajar tidak selesai. Terus belajar, apapun nanti kalian menjadi apa, jadi guru kah, jadi insinyur kah, atau dokter kah, tapi jangan pernah lupa untuk belajar agama. Sisihkan waktu dan selalu utamakan untuk belajar agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anakku sekalian, tetap semangat untuk belajar, berilmu sebelum beramal, dan tauhid awalan. Barakallahu fiikum. Ya anak sekalian, aku menekankan kepada kalian ada 4 kaidah yang perlu ibu ingatkan. Yang pertama adalah ilmu, amal dakwah, dan sabar. Ya, kalian tentunya sudah memiliki ilmu. Ya, perlu kalian dakwahkan dengan amal tentunya. Dengan amal, hadap kalian terhadap orang tua, hadap kalian terhadap guru, hadap kalian terhadap teman dan sesama perlu diperhatikan dan perlu diamalkan. Dan kalian perlu juga mendakwahkan, mengajarkannya kepada adik-adik kalian yang di rumah, ya, kepada teman-teman kalian. Dan kalian tidak perlu melihat hasil dari apa yang kalian dakwahkan kepada adik-adik kalian, namun kalian perlu bersabar. Yang selanjutnya, aku menekankan kepada kalian untuk tetap menjaga adab. Ya, istiqomahlah dalam mengamalkan ilmu yang kalian dapat dan tetap bersabar. Ya, barakallahu fikum.
sekali itu aja yang aku sampaikan kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummu Khonsa sebagai wali kelas 6 ingin menyampaikan pesan terakhir dari Ummu Khonsa kepada kalian. Untuk para santri-santri kelas 6, teruslah berusaha keras, tetap disiplin, dan nikmatilah setiap pelajaran dan pengalaman baru. Ya, jangan pernah ragu untuk bermimpi, capailah mimpi besar kalian dan mengejarnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummu Salma. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, tak terasa waktu berpisah telah tiba. Sebentar lagi kalian akan meninggalkan sekolah ini, Ma'had Al-Ansor Al-Islami yang kita cintai. Pesan Ummu kepada kalian semua, hendaklah kalian tetap semangat belajar dan dalam menuntut ilmu. Jagalah adab dan akhlak kalian dimanapun kalian berada. Semoga ilmu yang kalian pelajari dapat bermanfaat untuk diri kalian dan orang lain. Sekian pesan dari Ummu, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anak kami yang dapat menuntut ilmu di Ma'had Al-Ansor. Jazakallahu khairan kepada ustaz-ustazah yang mendidik dan membimbing anak-anak kami. Harap kami Ma'had Al-Ansor ke depan mutu pendidikan tahfiz Qur'annya lebih baik, dan para santri agar dapat menerapkan adab-adab Islam dalam kehidupan sehari-hari. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Nisbah Mazai Humaira yang alhamdulillah tahun ini lulus di Ma'had Al-Ansor ya. Alhamdulillah selama sekolah di Ma'had Al-Ansor hafalannya pun bertambah ya, dan secara tahsinnya pun lebih baik daripada sebelumnya. Memang itu salah satu cita-cita dari kedua orang tua ya, maksudnya saya dan istri ya, untuk menyekolahkan anak saya di Ma'had Al-Ansor ini. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla' qalbi Qur'an, wasqi hayati Qur'an. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن لله لله يهفو أملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن أصبك ما يدوشو نبني ما يسيتي نوتين يا قرآن محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير